5.7 juta premis telah diluluskan untuk pemasangan gentian optik bagi peringkat kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 setakat 31 Mac lalu. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, liputan 4G ketika ini pula berada pada tahap 93.51%. Langkah penambatan rangkaian 3G juga berjalan lancar dengan penyedia perkhidmatan berjaya memindahkan lebih 629,000 pelanggan. Manakala lebih 20,000 carrier 3G telah ditamatkan setakat 28 Februari lalu. MCMC akan terus berbincang dengan pihak berkuasa negeri untuk menyeragamkan kos pemasangan menara rangkaian baru berikutan kos yang berbeza mengikut negeri. Sementara itu, MCMC mencatatkan peningkatan jumlah aduan rangkaian kepada 54,538 pada suku pertama 2021 berbanding 28,577 pada suku sebelumnya.